tahu nyangkut kepala na. Cepet tinggal di bel. RW di gudangkan sesare. Kadir tak ada. Kadir pak, kadir. Jalan. Pak banjir ini sendiri merendam wilayah mana ini sih? Banjir ini dua kecamatan, Kecamatan Rangkas dan Kecamatan Cibadak. Ini ada total ada 600 rumah yang terendam, dan juga ada satu korban meninggal karena hanyut terbawa arus sungai. Untuk yang hanyut sudah ditemukan, Pak? Untuk yang hanyut sudah ditemukan, kejadiannya malam, baru ditemukan tadi pagi dalam keadaan meninggal dunia.